Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Cikgu Channel. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Masih dalam rangka memperkenalkan wisata kuliner yang ada di wilayah Kranggan, Temanggung, dan sekitarnya. Untuk kali ini, saya dan sahabat saya mengajak Anda untuk berkunjung ke Warung Jadul Temanggung. Warung Jadul Temanggung berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 102, Jampir, Jawa Tengah, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Menurut keterangan para pengunjung dan pemilik warung, warung jadul ini sudah dibuka sejak zaman penjajahan Belanda. Warung Jadul Temanggung menyediakan berbagai makanan khas jadul, antara lain bakpia, wajik, ketan serundeng, klepon, pisang goreng, dan lain-lain. Nah, sekarang yuk kita tanya ke pengunjung, apa sih keistimewaan dari warung jadul ini? Waalaikumsalam, gimana? Dampak Handoko? Lo Musaidin, Manggung. Ya, sudah lama saya langganan di sini, Pak. Dari pagi itu ngantar sekolah anak-anak, terus mampir ke sini jam 7 sampai jam 8 lah. Ngopi-ngopi sama makan ini, Pak. Yang khas ini. Karena di warung ini tuh uniknya apa tuh Pak? Banyak sekali pengunjungnya saya lihat. Di sini itu pertama harganya murah, terjangkau. Lalu makanannya itu komplit, dari makanan yang tradisional sama yang kekinian juga ada. Jadul-jadul itu apa Pak jadulnya? Contohnya klepon itu yang jadul, ketan, sama apa itu wajik. Tahu, pisang goreng, nah, itu sama tahu susur. Tampilannya juga saya lihat khas sekali, Pak. Ya, memang dari stoknya sudah masuk kamu deh. Pak, penataannya kayak memang jadul asli ya, Pak. Ya, dari zaman. Nah, ini memang dari generasi ke generasi, Pak. Ya, dari nenek-nenek belum sudah zaman apa kolonial ya, kolonial Belanda. Belanda ya. Kolonial Belanda. Di sini sudah generasi keempat mungkin ya. Oh, generasi berarti cucu, cicit. Ya, sampai cucu. Laris terus ya, alhamdulillah sini nggak pernah sepi, Mbak. Karena sini buka 24 jam dari iya, nggak pernah tutup ya. Setiap hari juga. Setiap hari. Enggak pernah. Ya, paling libur lebaran tuh satu minggu lah paling lama itu. Cuma itu. Tetap buka. Pak, mau tanya, kalau ini kan masakan jadul-jadul banyak. Masakan yang baru
Kalau yang jadul itu rasanya tanpa micin. Baik masakan sayur maupun masakan yang ini yang dari apa? Goreng-gorengan itu khas ya, tanpa micin. Kalau secara keseluruhan menurut Pak, rasa masakan di sini seperti apa? Kalau menurut saya masakannya Siti Mimin Pinu Bingit. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Pak Asma Sudan. Suharji. Pak dalam di mana di Pak? Kian Pakurejo, Kecamatan. Oh, Bapak sudah lama berlangganan di sini? Sudah, satu jajan. Wah, ada itu Pak, saya sudah sejak kecil jajan di sini. Sejak kecil jajan di sini? Bapak, iya semua berapa? 72. 72, iya semua ini. Kecil sudah langganan di sini? Iya. Berarti ini memang dibangunnya sejak zaman Belanda, di Pak? Iya, tapi kan 45 itu kan keluarga. Saya waktu 65 Gestapo, tahu kan? Dikai di Rambas itu. Oh, iya. Itu saya baru kelas 1 SD. 1 SD? SD. Oh, SD. SD itu apa sih, Pak? SD lanjutannya kan STM. Oh. Ke Jogja. Dulu sini untuk SD itu. Oh, ya. Lalu 65 Gestapo. Saya jadi kepala desa 68. Masih kecil bujang. Tetap sudah langganan di sini dari iya itu. Sudah langganan berarti sejak orang tuanya Bapak langganan juga di sini iya itu sejak Pak Tari Darmo Wasito terus Bapak Mbah itu punya anak 14 tapi istri 2 yang pertama 8 yang kedua 6 iya keren ya Pak ya. Tapi cara mengandung waris itu sama ya lama sama ya kan sama ya. Memang Mbah saya itu keturunan apa sejadul dalam Belanda tuh Bapak ini Mbah tuh tidak ada tahu maksudnya apa dari luar negeri Pak saya tahu Bapak kok berada di sini itu kenapa masakannya enak banget enak. Atau pripon enak tuh oh enak termurah iya dibandingkan lainnya oh iya tetap ya terus masakannya katanya tidak mengandung micin gimana iya terus saya kalau jajan di sini milih yang tidak awet pengawetan itu masanya berbahaya iya tahu aja gitu kasih pengawetan kok dulu tidak oh iya sih pak masih aku berdekatan kalau rasa masakan di sini itu menurut bapak gimana Siti tuh kan Siti Miwir Inu Bingit kalian Pak Sipet Pak Sisiwan suasananya nyaman, suasananya karena kebetulan orang-orangnya itu kebanyakan bersahabat, baik tuan rumah maupun apa ya pengunjung, komunikasi yang ramah, kemudian kebersamaan itu sangat bersahabat. Nasi dan telur biasa ya sama dari pulau. Istimewanya di sini apa? Masakan yang paling istimewa itu karena tidak mengandung micin itu ya mas. Banget. Ini kemayang sih.
Pengunjung di warung jadul ini juga bervariasi. Ada yang tua, ada juga loh yang muda. Setelah kita tadi mewawancarai yang sudah sepuh, sekarang saatnya kita wawancara pengunjung yang masih muda. Apa sih istimewanya menurut kaum muda? Warung jadul. Cara memasak airnya juga jadul banget kan? Pakai tungku. Nah, sekarang saatnya wawancara dengan pemilik warung jadul generasi ketiga. Bahti, oh Bahti. Bahti ini yang punya warung jadul di Bali. Mbak bisa cerita, Mbak, warung jadul ini didirikan tahun berapa? Sejak zaman Jepang. Dulu yang jualan berarti bukan Bahti, tapi generasi ketiga. Generasi ketiga berarti wayai Sunda yang aku bantu ini.
sih. Jadi mengutamakan kesehatan juga. Terus istimewanya yang lain murah juga katanya. Memang iya, harganya di bawah standar yang lain. Tamara Blessing sih nggak pernah di sini nih, Mbak. Foto sama Mbak lo. Tamara Blessing. Terus kalau buka, Kak, warung jam. Oh, nggak pernah tutup. 24 jam nggak pernah tutup. Mbak, berarti nek 24 jam kan nggak mungkin Mbak sendirian jaga. Oh, sip-sipa. Berarti nek pagi siapa yang jaga? Mbak, sama ditemani Mbak. Itu Mbak siapa namanya? Namanya siapa? Alia. Oh, Mbak Alia. Baru ya, Mbak? Mbak belum apa ya? Mbak Alia, kalau malam? Kalau malam sama Mbak Intan. Oh, Mbak Intan. Tapi bukan sih, Mbak, kalau malam. Mbak. Oh, gitu. Kalau siang, Mbak? Kalau malam sama putranya, Mbak? Iya. Itu siapa? Namanya? Yanto. Oh, Mas. Mas Yulia. Semoga tambah laris. Pak Toyo, Pak Toyo berapa? 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 Berapa?